Ini duit kemerdekaan Indonesia, 75.000 rupiah. Bentuknya begini. Oke, para sobat. Oh iya, kita putar. Ini gambarnya Soekarno Hatta. Ciptakan buat hari kemerdekaan. Nih duitnya, duit 75.000. Coba kita cek tanggal pembikinnya berapa ya. Dekatin ya. Edisi tahun 2020, negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Veteran Dos Haji Soekarno Hatta. Tuh. Gubernur, Bang Gubernurnya. Ini benangnya. Langsung ke perawannya Soekarno Hatta. Tuh ke perawannya ke Soekarno. Tuh. Ini duitnya. Tuh begini. 75.000. Nolnya agak kecil. Ini kita. Tuh lambang. Banyak. Atau ada yang minat buat begini ya. Tuh langsung sama Soekarno Hatta. Seperti yang ada di sini nih, ada di sini, tuh di sini juga ada tuh gambar perawannya, ada gambar kereta, tuh kereta, ini dibikin waktu zaman Presiden Jokowi. Ini kelihatannya nih. Tuh. Logonya. Lengkap. Balik lagi nih logonya. Balik ke logo begini. Tuh, BI. 75 tahun Indonesia Merdeka. Memulai apa ilmu 2020 tuh kata lagi di sini tahun 2020 cek ini peta ya tuh orang lagi turunin bendera tuh bentar. Apa kata-kata ini?
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 75.000 rupiah. Oke. Nah, ini duitnya. Duitnya berbentuk begitu. Nah, sekalian mencicip kalian ini cicit saya. Siapa ini memperkenalkan duit 75.000 ya, bukan pengenalan cincinnya ya, itu intermezzo aja. 75.000 ini dia bentuknya tuh. Oke, kita kenalkan. Nah, ini kita foto. Nah, duit ini masih langka peredaran di Indonesia ini. Nah, duit kita siapa yang dapat simpan aja ini buat kenang-kenangan tentang hari kemerdekaan kita tahun 2000 ya, dengan tahun 2000 ya, 2020. Kalau siapa yang dapat ini simpan aja buat kenangan-kenangan. Ini juga cincin ini juga begitu, siapa yang dapat nih ini dan bisa memilikin, simpan aja, mudah-mudahan banyak berkahnya, gak mahal. Sini ya, bentar mezonnya. Nah, ini batunya, batunya yang berharga. Nah, kalau ini bukan, ini yang berharga bukan kertas ini, duitnya yang berharga. Oke, siap. Ya, sini kemana?